Malam pertama Ramadan, puluhan kendaraan berknalpot brong diamankan Satlantas Polres Madiun. Kendaraan yang terjaring operasi disita dan bagi pengendara yang ingin mengambil diminta mengganti knalpot sesuai standar. Satuan Polisi Lalu Lintas mengamankan satu persatu kendaraan roda 2 yang berknalpot brong. Operasi kendaraan berknalpot tak sesuai standar ini digelar malam hari di Jalan Raya Madiun Ponorogo, tepatnya di Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dengan menerjunkan anggota polisi berpakaian preman, para pengendara sepeda motor berknalpot brong langsung diamankan. Mereka juga didata kelengkapan suratnya dan dikenakan tilang. KBO Satlantas Polres Madiun Ibtu Darwanto mengatakan, dari operasi yang digelar pada malam pertama bulan Ramadan ini, sebanyak 21 kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Operasi knalpot brong ini sengaja digelar karena aduan dari masyarakat aktivitas kendaraan tersebut dirasa sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Wilayah Geger dengan ketidaknyamanannya suara bunyi knalpot brong, ya, maka kami akan tertipkan tiap malam minggu khususnya baik bulan puasa maupun bulan-bulan lain, ya, tetap kami tertipkan. Khususnya para pengguna R2 yang tidak sesuai dengan spektek. Hanya 21 kendaraan, ya, khususnya yang didominasi dengan penggunaan knalpot brong. Kegiatan ini juga untuk menjaga kenyamanan warga muslim dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Setelah ditilang dan disita, para pelanggar bila ingin mengambil kendaraan diminta untuk mengganti knalpotnya sesuai standar. Tova Pradana, JTV, Madiun.